saya tak pernah langsung abaikan tanggungjawab. Sebab itu dia tak berani nak jawab. Saya tak pernah tak bayar nafkah anak sebulan pun. Saya siap bayar terlebih. Adalah. In fact, saya siap jaga Malik 2 minggu. Dan Mak Malik jaga dia 2 minggu setiap bulan. Korang nak tahu tak nafkah yang diminta tu berapa? Dia minta RM1,300 untuk sebulan. Dan masa saya pohon pindaan ini di mahkamah 2 tahun lepas, arrangement penjagaan Malik ialah secara equal. Dia jaga 2 minggu, saya jaga 2 minggu dalam masa sebulan. Dia minta saya bayar RM1,300 untuk dia jaga Malik selama 2 minggu. Tak termasuk kos untuk saya menjaga Malik selama 2 minggu lagi. Make sense tak kalau saya pohon pindaan ini ketika musim PKP, di mana punca pendapatan saya sangat terhad, di mana lebih 2 tahun perniagaan kami terjejas.